Sosok Rio Bagja, Manny Raffi Ahmad yang kepergok boncengan dengan Ria Ricis. Manny Raffi Ahmad yakni Rio Bagja Anugrah disorot usai boncengan dengan YouTuber Ria Ricis di Bandung baru-baru ini. Rio Bagja sempat khawatir, sebab gegara aksi boncengan itu namanya ikut terseret dalam kisruh perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Diketahui dalam video yang beredar, Ria Ricis dan Rio Bagja kompak mengenakan baju biru muda dan berboncengan motor di kota Bandung, Jawa Barat. Ricis yang membonceng mengabadikan momen itu sambil terus tersenyum semeringah. Lantas siapa Rio Bagja Anugrah? Sosok Manny Raffi Ahmad ini sontak jadi sorotan publik. Tak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Rio Bagja merupakan manajer dari presenter ternama Raffi Ahmad. Ia bekerja dengan suami Nagita Slavina itu sejak 2021 silam. Pemilik nama lengkap Rio Bagja Anugrah ini lahir pada 10 Oktober 1991. Usianya saat ini 32 tahun. Sebelum menjadi manajer Raffi Ahmad, Rio bekerja di salah satu stasiun televisi. Rio mulai dekat dengan Raffi Ahmad lantaran ia memegang acara Sultan Andara tersebut dan keluarganya. Pertemuan tersebut membuat ia dan Raffi Ahmad lebih sering berbincang dan akhirnya memiliki kedekatan. Sebab kedekatan tersebut, Rio Bagja Anugrah diminta Raffi Ahmad untuk bekerja dengannya sebagai manajer. Meski demikian, menjadi manajer Raffi Ahmad juga tidaklah mudah. Pasalnya, ia harus mengatur jadwal padat yang dimiliki oleh Sang Sultan Andara. Berdasarkan bio dari akun Instagramnya, Rio Bagja Anugrah juga mengurusi keluarga Raffi Ahmad lainnya, mulai dari Syahnaz Sadiqah, Nisha Ahmad, Dimas Ahmad, dan lain-lain. Dari hasil kerja bersama Raffi Ahmad, Rio Bagja Anugrah bisa sampai berangkat umrah hingga jalan-jalan ke luar negeri. Sosok Rio Bagja Anugrah juga diketahui sangat menyukai musik. Hal ini membuatnya mendirikan studio musik. Tak hanya itu, ia juga sering membuat cover-cover lagu dan diunggah di kanal YouTube studio musik miliknya. Sebagai manajer Raffi Ahmad, Rio Bagja Anugrah juga cukup terkenal, ia memiliki pengikut hingga 2,3 juta di Instagram. Terbaru Rio Bagja akhirnya buka suara menanggapi soal dituding jadi orang ketiga dalam rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Rio memastikan dirinya dan Ricis hanyalah sebatas teman dan rekan kerja saja. Ia lantas menjelaskan alasan ia dan Ricis saat itu berboncengan, yang mana itu membuat netizen salah paham. Rio menyadari karena hal itu namanya terseret dalam perceraian Ricis dan Ryan. Namun, manajer Raffi Ahmad itu tak mau ambil pusing. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.